kita lanjut lagi ya, main koral kali. Halo, welcome ya. Welcome, Kak Fira, terima kasih punya. Halo, Tiara, halo. Lama loginnya ya. Tumben ayang gercep, welcome Kak Rose. Festivalnya masih lama ya, tanggal 17. Saya mau tahu aja keadaan kamu sekarang. Dengar-dengar kamu jadi petani ya sekarang. Saya harap lancar pertaniannya dan kamu kangen. Dan yang lama masih ada kok di sini, kita ngobrol lagi ya. Saya tunggu tulisannya. Salam banget, Lance. Siapa itu ya, Lance itu ya? Belum panen ya ini ya? Yang di PP. Aduh. Halo, welcome ya. Welcome back cafe, terima kasih Mimi. Halo, welcome ya. Terima kasih Kak Rose, sepertinya. Ya, udah aku pindah ke sini ya. Kandangnya udah aku pindah. Pagi, Black Cafe. Kebanyakan aku ambilnya. Halo Kak Sherly, halo. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Aros. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Terima kasih, Kak Sherly, Kak Rose. Makasih ya, makasih.
Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Halo, welcome ya. Dan kemarinnya aku buat apa ya kemarin itu ya? Halo, welcome ya. Welcome, Kadang Alim. Pak Dika, terima kasih adminnya. Muat lagi ya di sini. Welcome Kak Intan. Minggu Kang Ayu kita aplikasi tutup laboratorium juga kita ke laboratorium dulu gitu. Salah. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Rose. Ini ada buah atau bunga apa namanya? Namanya rose hip. Ada yang tahu artinya hip apa ya? Itu diapain ini? Jadi dari kan aku nemu fosil di, nah ini kok nggak bisa ya, nemu fosil di laut atau di tambang, nanti kita proses di dalam laboratorium, nanti fosilnya ini bisa jadi apa ya, jadinya kayak ini tulang stegosaurus, ekor mamut, ekor stegosaurus, lengan mesosaurus gitu lah ya. Terus nanti kita kumpulin, kita taruh di museum. Pakaiannya tebel banget ini ya, udah musim dingin. Kita taruh di museum, nanti dapat apa namanya ya? Nanti museum yang ngumpulin sendiri sih. Yang apa namanya di nyatu-nyatuin gitu museumnya, otomatis setelah kita sumbangin, otomatis cuman ini udah aku sumbangin ya, jadi nggak bisa disumbangin lagi. Iya begitu ya, kita lihat-lihat dulu museumnya luas banget sih ini sekarang. Nah ini kan mamutnya belum selesai ini. Nah ini juga baru kaki ini kan. Baru kaki. Terus ini juga belum ada kepalanya ini. Nah ini juga belum ada kepalanya.
Nanti museumnya sih, museumnya keren banget sih di sini menurutku. Seneng sih aku museumnya ini. Ada bagian situs purba, ada serangga, ada binatang-binatang laut gitu. Lengkap banget museumnya. Terus apa tampilannya juga keren tampilannya. Menurutku juga, nah itu. Terus kalau kita dapat lagi barang yang udah disumbangin nggak, nah kalau udah dapat lagi nggak bisa diapa-apain sih, paling dijual aja. Soalnya biasanya harganya agak mahal sih, kalau ini dijual harganya lebih mahal biasanya. Wih, makasih ya, makasih. Tapi aku simpen sih. Wih, makasih ya, makasih. Kalau aku simpen ya daripada dijual. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Terima kasih bunganya Tiara. Makasih ya, makasih. Makasih beli kafe. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Pagi ke Ana. Wih, makasih ya, makasih. Next info Mas Pan bisa sama. Wih, makasih Sedang ya, makasih. Alim sekarang ya. Wih, makasih ya, makasih. 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 Ntar aku mau ngatur-ngatur kebun sih, jadi aku makasih ya, makasih. Tempat siapa namanya? Makasih ya, makasih. Wih, 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 makasih ya, makasih. Kandang kuda berapa ya? Kepingan batu sama barberak ya. Aku nggak punya barberak. Jadi kayaknya aku nyari barberak dulu. Kepingan batu, aku ambil kepingan sama batu dulu. Hari ini beli kuda ya, kalau bisa aku. Di sini bisa pelihara apa aja, Mas? Banyak sih peliharaannya, sampai burung merak pun bisa ya, ada burung merak di sini. Kalau aslinya udah kena apa gitu ya, kena dilindungi kan burung merak itu, nggak boleh dipelihara. Tiba-tiba rame 80 orang.
Welcome yang baru join ya. Nama gamenya Coral Island ini. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon, mirip beberapa game HP juga kali ya. Karena kita bisa desain ulang kebunnya. Jadi ini kandang-kandangnya aku desain ulang. Ya nggak bisa geser lagi ini. Kalau sini dulu lah kandang ayamnya. Itu bangunan mercusuar, bukan mercusuar, itu namanya silo. Namanya silo ya. Silo ini buat nyimpen pakan ternak. Jadi kalau di Harvest Moon itu kan kita otomatis ada tempat penyimpan makan ternaknya. Kalau di sini kita harus bangun silo dulu itu buat nyimpen makan ternak. Sebenarnya nggak harus di silo, nggak apa-apa sih ya, kita simpan di tas aja muat sampai 999, cuman daripada menu-menuin tas lebih baik aku simpan di silo gitu. Terima kasih Siska Kunianti ya. Bukan mercusuar ya, namanya silo. Aku mau bangun kandang kuda, cuman butuh berperak ya, berperaknya lagi aku buat. Belum terbuka sih, aku muter-muter dulu nih. Wih, terong kecantikan ya, namanya. Terima kasih Kak Lalisman. Gak ada misi ya. Jadi di sini ada misi-misinya juga, karena kalau kita nambang di dalam gua itu nanti ada monsternya di gua. Kapan lagi libur kerja di tanggal merah? Nambanglah sekali lah ya. Kita di lantai satu aja. Karena ternyata cara cepat kaya itu kita nambang osmium. Jadi di sini itu ini HM atau apa, ini namanya Coral Island ya, Coral Island. Ini mirip Harvest Moon juga sih sebenarnya, karena ada sama-sama ada punya kebun, punya peternakan. Cuman hewan-hewan di sini lebih bentar juga apa enggak ya, peternaknya peternakan juga ya, cuman masih lama kan. Corel Draw buat gambar, nah bener itu. Di sini hewan-hewannya banyak ya, bisa sampai kambing. Jadi ada domba, ada kambing. Nah, kalau hewan unggasnya ada bebek, ayam, burung puyuh, burung apa teman, burung puyuh, terus
ada apa lagi kalau hewan di ada merak juga, ada merak. Kalau hewan kandangnya itu ada sapi, ada domba, ada kambing. Terus apa lagi ya? Selain itu apa lagi? Kuda biasa lah, kuda ada. Game PC atau game apa ini ya? Game PC sih ya. Game PC. Jadi gamenya beli sih, sayangnya masih beli ya gamenya. Cuman ini game buatan Indo. Jadi developernya ini orang Jogja developernya. Cuman harganya lumayan sih sekarang. 280-an harganya. Jadi gamenya ini bisa dimainin di PC lewat Steam atau Xbox atau PS atau PS ya, PS4 atau PS5. Keren, harganya juga naik tuh. Harganya juga lumayan. Download yang crack juga aja kalau gitu. Kalau itu bebas pilihan masing-masing ya. Ini bisa nikah juga bisa. Jadi di sini ada karakter mermaid juga. Merfolk nih, ada karakter mermaid yang bisa kita inikan juga ini. Ada Tinali sama Putri Miranjani ya. Karakter mermaid ini nama-namanya dari gunung sih, Gunung Agung, Semeru, Krakatau. Kalau yang cewek-ceweknya nggak tahu ini gunung apa, ini aku nggak tahu. Kayaknya nggak ada di Indonesia gunungnya ya. Kita bisa nikah juga sama mermaid-mermaid itu. Cuman di sekarang masih belum bisa. Ini masih belum bisa nikah sama mermaid, jadi nunggu di update berikutnya baru bisa nikah sama mermaid. Mermaidnya bisa dinikahin, cuman di versi yang sekarang belum bisa, jadi harus nunggu update berikutnya. Kita bisa jadi mermaid juga, cuman aku belum bisa ya, karena misinya belum selesai. Nah itu di sebelah kiri itu kan ada salah satu dari kami. Nah, kita harus membawa 5 saripati pel osmium sama bawa 5 tanaman osmium. Nanti kalau kita udah selesaiin misi itu bisa jadi mermaid juga ini karakternya. Cuman tanamanku belum tumbuh sih ya, belum tumbuh. Berapa ya osmiumku? 45 ya. Paling kalau ngetah positif virus waktu ya, itu bahayanya kalau krek-krek kan kayak gitu sih takutnya. Temanku surat yang krek-krek kan udah ada yang sampai kena apa namanya virus kayak ransomware gitu, jadi dia harus sampai install ulang PC-nya. Jadi takut sekarang kalau mau download game krek-krekan gitu. Walaupun dulu pas masih kuliah nyarinya game krek-krekan pasti. Keren juga apa ini, transmisi dari sinetron mermaid itu. Aku kurang tahu kalau itu ya.
kurang tahu sih ya. Bisa jadi karena ini kan developernya orang Indo, mungkin dia terinspirasi dari situ juga. Pikirnya dulu penting nggak keluar uang, malah ujungnya bakar uang banyak. Nah, benar itu. Mau irit malah boncos, nah bener. Mau irit malah boncos. Ini monster slime-nya gede banget ya. Cuman di sini monsternya kalau nggak kita serang dia nggak nyerang sih. Kecuali kita serang baru dia nyerang. Maksudnya baik kayak aku, alim ya, maksudnya alim, kadang alim. Baiklah kita. Dapat 71 lumayan lah. Di sini nggak tahu ya bisa dijadiin madu apa enggak ya. Selamat pagi Ujah Leon, Ujah Laki Leon Kennedy waktu namanya.
Semangat bang, terima kasih bang Uciha. Terima kasih sudah mampir ya. Mau ngapain sekarang aku? Tidur langsung aja kali ya. Aku mau pindah sini sih nanti kandang-kandangnya. Terus di sini aku tanemin buah-buahan di sini ya. Ini main apa? Ini namanya Coral Island Bang Uchiha. Jadi ini game PC ya. Game PC mirip Harvest Moon sih. Cuman kalau di HP-nya itu mirip ke Hyde. Jadi Hyde Township gitu-gitulah ya. Karena kita tanamannya ini apa ya? Kita bisa atur kebunnya sesuka kita. Enggak muat ya di sini ya. Jadi harus aku pepetin buat di sini. Wah, habis stamina aku lupa. 1 2 langsung tidur aja deh ya. Halo Bang Jinze, welcome Bang Jinze. Langsung pergi tidur. Tepat 12.000 ya. Makasih ya, makasih. Jadi nambang itu biji osmium mahal banget, ini dapatnya 10.000 langsung. Wih, ada apa ini? Wih, kita didatengin chieftain. Buman kesayangan akhirnya kok bebas. Bersyukurlah kami para raksasa karena telah membebaskan kami. Sekarang kita bersama hadiah kuno yang kami bawa. Kita dapat apa ya, hadiah kuno apa maksudnya? Meja arsitek ini namanya. Gunakanlah dan saat yang kami para raksasa akan dipanggil. Sangat berkarat kan mungkin. Bekerja secara gratis, membayar beberapa koin, memindahkan barang akan dikenakan biaya, lupakan itu jangan. Maksudnya gimana ya, kayaknya kita bisa mindah-mindahin barang secara gratis gitu kali ya. Karena kalau aku mindah barang ke tukang kayu itu nanti bayar 300. Coba kita coba ya. Tempatkan di pertanian, oke. Oh, di sini bisa aku taruh sini lah kalau gitu.
Nah, kita bisa mindah-mindahin ya kayaknya ya. Nah, enak ini daripada ke tukang kayu bolak-balik. Ya, kalau gitu aku nunggu ini daripada aku bolak-balik ke tukang kayu ya. Lift bentar, masih mau beli rok. Oke, kadang alim. Oh, nggak kesimpan waktu. Oh, tetap bayar ternyata, tetap bayar ya. Tetap bayar, kirain gratis. Tetap bayar ya udah nggak jadilah. Kirain gratis. Bentar, ini musim winter kan ya, kok cerah banget kayaknya. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Shay. Sabri ancur aja. Salju diperkirakan besok akan turun salju ya. Jadi emang gitu, kadang cerah, kadang bersalju. Ya ini bergeser dikit ya. Absen Bang Panda, welcome Kak Hida. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya. Telurnya gede-gede ini ya, telur bebek besar. Telur besar, bebek besar. Telur besar. Hari ini liburan, iya hari ini libur aku ya. Hari ini libur sama besok. Bol besar. Ini gimana mepet-mepet ini agak susah. Kayaknya aku belum donasikan bol ya. Sampai minggu aku liburnya ya. Thank you.
Coba aku cek dulu ke kuil apakah ada yang bisa aku donasikan di sini. Ternyata ada ya, wall. Cap of Doom aku coba jual kali ya. Ternakan perajin kayu. Coba aku ke tempat para raksasa ini. Jadi di sini walaupun bentuknya kecil tapi namanya raksasa ya. Oh nggak ada event apa-apa ternyata. Musim es ya, musim es. Bingung ini aku mau ngapain ya. Aku nunggu tanamanku panen sih. Sama sambil mancing kali ya. Ya kupu-kupunya terbangnya lebih cepat lagi. Kita balik ke tukang kayu. Kandang kuda. Bentar. Kita pindah-pindahin dulu rumah.
Kendang kuda aku taruh kemana ya sini? Coba kalau aku upgrade peningkatan rumah 40.000, oh aku udah bisa meningkatkan rumah sebenarnya ya. Berperak cuma satu sih, tapi butuh perak lagi. Peningkatan kayu keras, aku butuh kayu keras ya. Jadi aku perlu update kapak dulu berarti. Sama batang emas kayu kerasnya ternyata 5 ya. Ini kayu kerasnya potong semua kayu keras. Aku sholat dulu bentar ya.
Makasih ya, makasih.
bisa lanjut lagi ya. Rp16.000 ya. Biji emas, apalagi yang belum emas ini ya. Ini gembor sama cangkulnya masih perunggu sih, cuman kalau emasnya kayaknya agak susah. Sok. Umpan ikan sedang. Oh, sekarang aku belum ada umpan ikan sedang ya. Rumput laut, serangga, apapun. Oke, serangga jangan dijual berarti ya, serangganya jangan dijual. Kita jadiin umpan ikan. Ntar aku ngecek ini dulu sih, aku mau upgrade pancing dari pati ke emas. 10.000 harganya ya. Oke, upgrade aja lah, upgrade aja. Bang Hobi, terima kasih Bang Hobi udah di share. Welcome Bang Hobi. Kita tingkatin pancingnya dulu. Kok aku ketahuan lah. Kan kalau ada yang ngeser-ngeser kan kelihatan Bang Hobi. Gak disapa Bang, wah parah nih. Halo Pak Rosi. Waalaikumsalam Bang Hobi. Kita tunasikan dulu ke museum ya. Wah parah, parkir 7 menit dulu. Sehat Bang Obi, alhamdulillah. Bang Obi gimana, sehat Bang Obi? Kita dapat hadiah-hadiahnya ini buah stamina. Meningkatkan 100%. Coba aku makan. Staminanya meningkat 45 secara permanen. Hmm.
Gimana mas? Enggak lamaran. Enggak lamaran waktu. Bukan lamaran ya. Ada kerjaan lah itu kurang lebih. Alhamdulillah sehat ya. Halo Pak RT. Tempat kuda laut ini. Wih, makasih ya, makasih. Lu lamaran kan kemarin sama Kak Tiara. Enggak loh ya. Aduh, aduh. Nah itu Bang Lobi. Enggak Kak Sherly. Masih lama itu weh. Belum ya, belum. Aduh. Ditunggu lah jadwal pulang. Wah, Bang Obi ini buat salah semua ini nanti. Jadi nggak sabar. Masih lama ya Kak Sherly, masih lama. Iya Kak Rose. Ini binatang laut aku belum dapat satu ya, bintang laut bunga matahari ini belum dapat ya ternyata. Yang langka agak susah sih. Ya kan diam-diam baik, diam-diam tidur mungkin itu. Permata, oh permata. Opal, labradorit, berlian, paridot, berin merah. Mas malam mabar kah? Boleh kalau mau Bang Ubi. Udah bisa sih kalau nanti malam mau mabar ya. Ah, susah Bang, aku juga belum dapat-dapat ya. Oh yang ikan hewan itu ya, hewan laut tadi ya. Opal aku punya. Berarti sulit. Onik ini jual aja lah satu. Berarti sulit. Cuman opal berarti aku punya ini. Cuma punya opal ternyata. Baru main soalnya, oh aku ini udah hampir setahun nggak dapat-dapat juga ini. Ada ikan legendarisnya, ada ikan legendarisnya. Ikan langka itu namanya. Eh, balap mas waktu. Balap apa tuh? Susah sih nyari ikan di sini, nyari ikan legendarisnya susah banget.
itu Bang Opi dia udah beli kayaknya padahal. Berlian ya. Berlian Faridot dari rumah. Gak kuat di sini ya, waduh, upgrade. Ini jamrut ya, bukan berlian. Namanya beli ku tester. Oh, emang ada tester gitu, pengutnya memang bisa. Mau ngapain ini, aku mau nggak punya pancing, nggak punya kapak. Tunggu kalau tail. Ini bisa aku panen nggak sih? Oh bisa. Aku nyari makanan di sini aja lah ya. Benih beri teh. Halo Bang Lukas, welcome Bang Lukas. Sehat, Bang Lukas. Gimana kabarnya, Bang Lukas? Bang Lobi kudah, waduh. Dapat 13 jerami ya. Ini, Mas, ntar ku sebut bahaya ntar lagi tensi bulan ini, tong-tong. Kenapa tuh, Bang Lobi? Oh, I'm good, Bang Lukas, I'm good. Sehat juga ya, aku sehat juga, terima kasih Bang Lukas. Ya, aku nggak butuh ini, ternyata butuh juga ya akhirnya. Oh, aku bisa ngeluarin skill. Lumayan ya jerami ini buat pakan ternak. Kirain aku nggak bakal butuh, ternyata makin banyak ternaknya makin butuh. Jadi daripada beli, aku panen di alam liar aja ini jerami-jeraminya.
Bobo Bertwing, wih, aku belum baru sekali dapat ini. Cuman kita nggak bisa, bukan termasuk bobo langka ya. Wih, makasih ya. Sabur belalangnya. Wih, welcome Bang Iki. Makasih di sorenya. Wih, makasih ya. Makasih Bang Iki. Wih, makasih ya. Makasih banyak Bang Iki. Wih, makasih ya. Tahun berapa? Masih tahun pertama ini Bang Iki. Masih tahun pertama aku. Cuman udah winter sih ya, udah winter. Terima kasih sudah follow. Terima kasih udah follow Ed. Karena aku mau upgrade kandang ayam sama kandang sapi kali ya, makanya perlu banyak makanan ini. Daripada beli, ya udah aku panen dari sini aja ini rumputnya. Jadi aku lihat ada kupu-kupu di sini. Udah hilang ya. Kupu-kupu Python Swallowtail udah punya sih ini. Dapat berapa sih ya? Dapat 100 lumayan lah ya. Ntar aku ada misi apa sih? Misinya banyak banget. Menumbuhkan sesuatu, kirim satu daun teh ke Joko. Oh iya, daun teh ke Joko. Berikan Charles satu daun teh. Tapi wali kota ini di mana? Ulat western. Wah, didinasikan semua gini. Serangga
waktunya sampai malam ya. Halo Bang Luki, welcome Bang Luki. Serangga jangan dijual sih ya, serangga ternyata. Aku simpan aja serangganya buat. Buat dijadiin apa namanya? Sampai lupa aku dijadiin umpan ikan. Gak ada yang komentar bang, kok nggak main Harvest Moon? Gak ada, udah lewat itu Bang Lucky. Awal-awal main ini banyak sih yang komen gitu. Kel perak, kel perunggu. Udah lewat, nah udah lewat. Bang kok nggak main GTA? Nah itu aku nggak pernah main GTA ya kan gitu. Sampah kayaknya hilang. Pasan aku bawa banyak sampah. Aku pindah ke sini. Ini ngebug atau gimana ya? Ini geser sendiri. Ini. Tapi itu yang tinggal sendiri. Oh sampahnya. Ini batu-batunya aku jadiin. Sumbangin serangga tadi ya yang dapat tadi, sumbangin ke museum. Nyari serangga lah ya. Biasanya benar-benar kayak Natal ya. Banyak hadiah-hadiah gitu dipajang di pinggir jalan.
Karena ini musim salju di sini. Double catch dapat belalang. Oh, ternyata di sini cuma area festival ya di sini. Kita nggak bisa masuk. Jadi kayak ini kayak lapangan kalau di Harvest Moon. Cuman dibukanya cuma ada tiap ada festival aja. Masih tutup. Udah muter jauh banget sih aku ya. Halo, welcome ya. Welcome Kak Tria. Terima kasih adminnya. Kayaknya Kak Tria main koral juga nggak sih kok Kak Tria? Kamu merasa lelah? Oh, udah habis staminanya. Waktu dia lagi meneropong ini ya. Dari mana aja bang? Kerja Kak Tria? Ada kerjaan kemarin. Ngangat. Sampai habis deh staminanya. Aku mandi dulu bentar lah. Jangan sampai minus staminanya. Oh, story of season ya, bukan. Oh iya sih. Yang FOMT ya Kak Tria ya, bukan moral ya. Gak tau, lagi rame juga sih main pada main itu. Lagi rame pada main Story of Season itu ya. Coral nyusul bang. Wih. Iya, tamatin dulu itu coral seasonnya, baru coral. Kembang daun. Soalnya kalau dimainin semua bareng-bareng nanti bingung mau main yang mana. Jadi mending selesaiin dulu satu Story of Season baru Coral. Biar ada bahan live bang, soalnya beberapa hari nggak live sekalian nunggu panggilan kerja. Wih,
Oke, ya mending gitu Kak Tria. Apalagi ada wifi gratis kan. Stamina naik 40.000 ya. Kalau pos minimum aku menjual 268 dapat 40.000. Halo, welcome ya. Welcome Bang Oki, terima kasih adminnya. Bagian cuaca hari ini besok gitu itu ya. Berangin-angin. Bukan berangin sih, turun salju sih ya. Turun salju lebih tepatnya. Ini kandang kuda di sini ya. Sedang dibangun. Pasti tidur Kak Vira. Nah, benar itu. Pasti tidur ya. Habis ini lagi lamaran terus dari tadi. Nanti tersebar jadi salah semua, nanti tersebar jadi pada salah paham semua nanti. Enggak ya Kak Tria, enggak. Nah kan, Kak Tria ini yang habis lamaran, yang mau nikah Kak Tria ini. Ini gimana ngambil telurnya? Nah. Ada dapat susu besar ya ternyata. Aku wes tahun kemarin, nah malah udah ya tahun Satria ya malah. Semoga cepet, amin Kak Sherly. Semoga semua cepat rapi, amin. Harus sini aja lah. Mana ya, oh ini tes keju namanya. Ini mengubah susu menjadi keju. Ini mesin kelp, aku taruh sini aja lah.
agak susah nggak sih Bang main koral? Awal-awal agak susah karena ribet ini ya, apa namanya? Barang-barangnya ini kita banyak muter-muter. Cuman lama-lama kalau udah kaya gampang ya semua, kalau udah kaya gampang sih. Koral pun gitu. Oh, ternyata nggak ada dengan lumbung susu besar. Ini aku udah punya susu besar. Oh, kualitasnya harus perak ya. Ini kualitas perunggu nggak bisa berarti. Yang paling susah ini sih ngelengkapin sasajen ini, altar sasajen ini. Kalau lautnya kan aku udah beres laut, terus gua juga udah guanya. Tinggal altar sasajen ini yang susah. Gak dapat-dapat. Sajen buat apa? Buat ngebuka teleportasi katanya. Buka buat ngebuka teleportasi sama ini kan aku ada teleport nih, teleport. Sama buat ngebuka apa ya? Ngebuka pemandian air panas. Jadi makin banyak yang udah kebuka nanti pemandian air panasnya makin cepat nanti ngehealnya. Nambah staminanya nanti makin cepat. Ke perajin kayu aku punya apa aja sih, kayaknya menyelam dulu kali ya. Aku mau nyari kelp buat sprinkle sama rumput laut buat umpan ikan. Kalau kandang ikan kayu keras, batu sama serat ya, aku udah bisa sih nikatin kandang ayam, cuman kayu kerasnya agak susah aku nyarinya. Kayu keras lagi 40 ya, aku upgrade dulu kali ya kandang ayamnya. Sisanya pada tidur. Iya bener, ini pada tidur semua ini. Nama bunganya banci. Aku nggak tahu kenapa ini, cuman kayaknya translate-nya salah ini. Kenapa jadi banci ya? Mungkin maksudnya pansi ya. Bahasa Inggrisnya itu pansi, cuman di Indonesia kan jadi bunga banci. Baru live Bang. Nah, maksudnya udah dari tadi kan Kak Ros. Bukannya Kak Ros ya udah join dari tadi pagi. Halo Bang Arnold yang baik dan ramah. Gak masuk gak?
Sorry nggak paham aku. Waduh. Gimana itu gak harus? Nah ini Bang Bobby lagi disebar lagi. Ditambah-tambahin terus ini Bang Bobby ya. Kita penyikapan kandang ayamnya aku tingkatin ya. Ahem, kenapa tuh Bang Arnold? Masa lamaran cuma 2 hari? Enggak lah ya. Ntar aku mau buat ini lagi lah, peti batu lagi. Nanti satu aja ya mas, jangan sampai 7. Maksudnya gimana, viewer mana yang ini kelewat? Viewer mana yang dilamar Bang Pan? Nah adalah ya, nanti satu aja. Oh iyalah Bang Bobby, yang 7 cuman Bang Arnold aja, itu yang 7. Kan nggak nyampe lagi joknya 7. Manas-manasin Bang Pan waktu. Tangganya aku pindah sini semua. Ternyata Bang Arnold nggak cuman biji ini, biji osmium, tapi pakai kelp. Kelp osmium juga sama harganya. Jadi biji osmium sama kelp osmium itu harganya 150. Makanya yang buat cepat kaya itu sih ya. Bang Pan kok bisa ganteng sih, waduh. Terima kasih Bang Arnold. Makan-makan, selamat makan, nggak teriak. Nah koralnya sampai mana? Katanya mau jadi yang ketujuh buat tanda anot. Enggak dong ya, waduh. Tarosin. Oh ya, aku mau menyelam dulu sih.
Ye. Ansu. Aku mau nyari kelet buat pertama buat aku jadiin sprinkle karena aku mau nanam lagi. Terus nari rumput laut buat umpan ya. Karena aku mau nyari ikan legendaris di sini. Kayaknya susah nyari ikan legendarisnya ya. Atur ulang lokasi. Tak sliding gundulmu nah. Ini malah Kak Ros sudah punya 14 waktu. Ngomongin apa ini, weh? Nyarinya rumput laut tapi dapatnya serat. Ternyata di dalam laut pun aku bisa keluarin ini. Bintang laut. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Tapi penganut masih summer tapi udah kaya ya penganut ya. Lebihin aku ini. Jadi udah berarti kita turun sekarang. Lalu ke kanan dulu berarti naik. Halo, welcome ya. Welcome Butum Kuning. Terima kasih adminnya. Kerang musel. Nah, Bang Arnold gimana mau mabar nanti malam, Bang Arnold? Thank you.
Kita bersih-bersih laut dari awal lagi ini ya. Atas ini belum sih. Buru-buru terbalik. Ya, kita balik. Udah ya, udah bersih, kita turun. Jauh banget ya, aku harus membersihkan ruang. Mentalis penuh.
Jadi aku taruh jangkar di sini naik. Ternakan tepat 87 umpan ya, lumayan. Aku bisa buat meja arsitek juga, ternyata bisa buat sendiri. Udah donasikan, ya udah aku jual semua lah. Lanjut tidur lah ya. Tambangan sama menyelam levelnya udah tinggi banget. Ya, pergi tidur. Waduh. Bentar. Crash ya, ada crash. Ada
Bentar, coba send and restart. Aku restart coba koralnya ya. Coba langsung lanjut, apakah bisa? Semoga bisa lah ya, semoga bisa. Masih bisa sih, masih bisa untungnya. Kirim daun teh ke Joko, cuman aku belum panen teh sih. Aman, kirain udah pada tidur ini, ternyata Kak Rose masih melek ya. Terima kasih Kak Rose. Akhirnya panen kapas. Loh, ini hilang. Oh, aku tahu yang buat keres itu. Tadi itu kayak mesin-mesin ini nabrak apa namanya, kayu-kayu ini, makanya dianggap keres kayaknya. Jadi sekarang kayu-kayunya hilang. Layarnya hitam. Oh, layarnya hitam. Sorry. Udah ya. Di sini hitam, oke. Iya, udah ya. Jadi tadi itu mesin-mesin ini kan ada di sini. Nabrak kayu-kayu ini, makanya tadi ada crash gitu. Kandang kudanya udah jadi ya. Iya, kita bisa beli kuda ini. Kan kirain masih crash. Ini buat apa ya ini ya? Tahun berapa ini, Bang? Ini masih tahun pertama. Musim dingin tahun pertama ini, Kak Ahna. Udah 8 semua ya hatinya. Ya, ini ayamnya ngalangin. Kalau musim dingin kayaknya aku nggak keluarin hewan berarti ya. Hewannya nggak usah dikeluarin. Dapatkan gol, aku cukup ngirim gol aja berarti. Wah, ini aku dapat susu L kualitas perak. Produk ganda, nice. Thank you.
Coba aku ke kuil dulu ya. Tinggal beli domba sih aku ya, kambing nih, kambing susu kambing. Ini cara buat barang artisan gimana ya? Snowdrop, kapas, aku punya kapas cuman levelnya kurang. Snowdrop, daun teh. Ikan koi. Bang, Harvest Moon ya, mirip Harvest Moon tapi bukan ya Bang Jun. Jadi ini namanya Coral Island, namanya bukan Harvest Moon. Cuman gameplaynya mirip Harvest Moon sih, karena kita bisa berkebun, bisa peternak. Cuman apa ya, di sini itu kita bisa berenang, bisa menyelam ke dalam laut. Di sini lebih ke nggak ada kurcaci tapi adanya raksasa, walaupun bentuknya kecil tapi ini namanya raksasa dia. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Kak Ahna. Peternakan udah buka, aku beli kuda dulu deh. Terus di sini hewan-hewannya lebih banyak ya, lebih banyak hewan-hewannya. Nah ini ada ayam, sapi, bebek, domba, merak. Kita bisa beli merak juga di sini ya. Babi, kambing, burung puyuh, kuda. Cuman aku harus update kandang ayam dulu. Kayaknya aku lagi update kandang ayam sih. Nanti berarti aku bisa beli burung puyuh 2 sama merak 2 berarti ya. Bisa update kandang ayam, aku update lumbung, hewan lumbung, cuman butuh kayunya, butuh banyak kayunya. Aku beli kuda dulu deh. Aku kasih nama Finaki ya. Udah request soalnya Kak Finati ya, request jadi kuda. Coba apakah kudanya bisa dinaikin. Misinya dapatkan wall, udah ya, udah dapatkan wall. Berarti aku tinggal kacamata bergaya bulat ya. Kayaknya beli sih kacamata itu. Nah, ini kudanya. Beli 2 item dulu. Ini kapasnya aku jual nggak ya? Jual aja lah, ini masih banyak kapas. Mungkin salah satu ada yang kualitas osmium ini kapasnya. Gak ada yang aku ini ya, kayaknya aku harus beli bibit baru lagi deh.
Oh iya, aku sebenarnya bisa teleport ya, ngapain aku jalan? Tutup, pantas nggak ada orang. Aku masih nggak hafal ini tutupnya. Senin sampai Jumat, Sabtu. Itu pada hari Minggu. Tahun berapa ini? Masih tahun pertama, Kak Putri aja. Cuman di sini aku guanya udah selesai semua ya. Guanya udah selesai semua, udah bebas semua raksasanya. Terus apalagi ya, lautnya juga udah selesai semua lautnya. Nah ini ya udah selesai semua sampai sini. Makanya aku udah dapat misi dari Choyu, namanya kita suruh membawa 5 saripati kelp osmium sama 5 tanaman osmium. Nanti kalau aku bawa itu dapat bisa berubah jadi mermaid nanti kita. Cuman aku belum punya tanamannya, agak susah nyari tanaman osmium itu. Kalau saripati kelp kan bisa ya, kita tinggal manen aja. Cuman tanamannya yang agak susah ya, tanaman osmium itu. Bentar, tapi misiku udah centang loh, kaca bunga wall udah centang, kenapa sekarang hilang lagi ya? Kacamata bergaya bulat. Karena aku jual kali ya wallnya ya. Oh, harus dimasukin tas ya. Kalau kita jual hilang, oke deh. Makasih Kak Putri. Harus di dalam tas. Berarti harus bareng-bareng semua. Bukan di salon sih. Yang Pak Blazer itu tahu nggak Kak Putri dapatnya di mana? Yang Blazer Grape Royal itu. Aku baru mulai musim gugur, tahun pertama masih bismin aja bang. Ini aku baru kaya juga musim dingin ini Kak Putri. Beli di sini ya. Jadi aku kalau udah tone rank harus D. Aku udah berapa sih ini ranknya? Udah C sih aku. Lautnya ini kan udah beres semua, jadi udah A. Lautnya udah A, kotanya udah C sih aku. Nggak ada soalnya ya ini. Di tab sebelahnya bang, coba tab sebelahnya. Oke deh, tab sebelahnya. Oh tadi itu setelan semua ya. Thank you.
coklat muda. Lewat laser ungu merah ini ya, ini ya laser ungu merah. Nah itu oke. Kok hilang kacamata, kacamata gaya bulat beli ya. Ntar stelanya aku berubah. Wall sama punya oke deh. Oke aku nggak tahu. Makasih Kak Mili, Kak Putri. Ntar kita bawa dulu berarti ya. Aku jual, jadi setelah membuka tambang buahnya yang buah api, nanti kan ada buah api. Buah api itu kita menghasilkan biji osmium. Nah biji osmiumnya itu aku jualin semua, makanya cepet kaya ini. Yang buat cepet kaya karena aku jualin biji osmium sama gel osmium. Bunga apa aja ya, aku jangan kebanyakan, satu aja udah ya. Membawa barang ke desa raksasa kami ya. Osmiumnya dibikin bar dulu. Oh enggak, langsung aku jual aja. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Osmiumnya aku langsung jual aja, karena kalau kita bikin bar itu kan harganya butuh 5 osmium, itu 5 biji osmium dapat 750 harganya. Bentar, satu biji osmium itu harganya 150, kalau kita jadiin bar osmium itu harganya 750. Jadi sama aja, kita jadiin bar dulu atau nggak usah sama aja. Karena kan bar itu butuh 5 biji osmium, jadi 150 kali 5 kan sama aja 750. Nah itulah, jadi aku jadiin bar dulu, langsung aku jual aja itu. Makanya langsung kaya ternyata gitu. Kan kita nyari biji osmium kan lumayan gampang lah ya, tinggal kita tiap hari balik aja ke gua, sehari bisa dapat 100-an itu sehari. Ya mending nggak usah jadi bar, soalnya butuh. Nah kalau jadi bar kan butuh pol juga itu. Kak Fin Aki udah aku beliin. Iya udah musim salju nih ya Kak Fin. Udah ada kudanya tadi. Cuman nanti aku liatin ya. Dia menyamar ya ternyata si raksasa ini. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih Kak Putri. Welcome ya. Makasih ya. Welcome Bang Arnold. Wah, terima kasih adminnya Bang Arnold. Gak akan ada orang yang percaya. Kelihatan oke lah ya. Kita bilang kelihatan oke aja. Jalannya lucu banget. Wah, siapa ini? Ya boleh lah, nggak tahu, nggak kenal. Ini sepupu aku. Ya boleh lah. Wih, makasih. Namanya ya, handsome, waduh. Makasih Bang Arnold. Namanya handsome ya, namanya unik ya. Wih, makasih ya, makasih. Terima kasih Bang Arnold. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih.
orang aneh, wih, handsome, makasih ya, nama makasih. Bikin-bikinan tuh pasti. Wih, makasih ya, makasih. Ini wali kotanya nggak percaya ya. Wih, makasih ya, makasih. Anak zaman sekarang. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Pak Karno. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Misi selesai. Tinggal misi ini aja ya. Ini topi wali kota hilang kemana ini topinya wali kota? Cuman kudanya nggak bisa loncat ya kudanya. Berhenti kudanya nggak bisa loncat ya. Terima kasih Kak Putri. Bang itu kuda atau kudanil? Kuda itu Bang Arnold. Bentar aku ke museum dulu. Tapi ke wali kota di pantai terus ke paling kanan bang. Oh, oke Kak Mili, terima kasih Kak Mili. Di pantai ya terus ke paling kanan. Ntar aku jual-jualin dulu deh. Yang udah aku donasikan aku jual-jualnya. Sampai jam berapa? Sampai jam 7 kali ya hari ini aku sampai jam 7 play cafe. Bentar aku ambil pancingan dulu. Harganya 15.000 kalau kalau pancingan osmium, tapi aku harus nyari kayu keras dulu ya, kayu keras. Masuk kerja enggak masuk, libur hari ini aku. Ada belalang di pantai ya ternyata. Boleh terbang nggak Mas Pan? Terbang boleh kalau mau terbang. Gimana maksudnya? Wih, makasih ya, makasih. Oh ini ya topinya wali kota ini ya? Oh ini topi wali kota di sini. Makasih beli kafe. Lautnya aku bersihin lah ya. Kayaknya ya enak banget ini. Ada sampah-sampahnya. Wih, udah bisa terbang, wih. Udah bisa terbang ya, wih. Bentar, aku balik ke inkopinya ke wali kota.
wali kota Konor atau di mana tuh? Dia ada di rumahnya ya. Ada di rumahnya. Rumahnya ada di mana tadi aku? Asik terbang nih. Akhirnya. Ntar aku nyoba kapaknya dulu ya, kan kapakku udah emas. Apa udah bisa nebang kayu keras atau belum ya? Nebang kesini. Terong kecantikan hitam. Cara dapat kayu keras itu di mana ya? Agak susah kali ya. Sementara aku butuh banyak kayu. Bang, saya nggak mau terbang, maunya salto. Nah, kirain maunya nyeleting aja ini. Dapat kayu keras di mana aja ya? Di sini ada kuburan sih. Enam. Sementara aku butuh banyak kayu keras ini. Ada ini, mungkin ada alat buat jadiin kayu keras. Nah, mungkin kali ya. Panel surya ini buat apa? Panel surya ya. Kayaknya emang agak susah nyari kayu keras ini. Ada berapa sih ini aku? 13 ya. Nggak ada apa-apa di sini. Thank you.
ya udahlah ya, aku kayunya aku buat upgrade ini dulu jaringnya. Bang udah bisa ke map atas? Belum bisa, Bang Arnold, belum bisa. Kesini kan ya, kesini kan map atas itu tinggal sini aja kan. Harusnya tinggal sini aja sih. Belum bisa. Serangganya langsung habis, aku buat jadiin apa namanya, umpan. Bentar, rumahnya aku udah ada, berarti aku upgrade. Bang, aku udah kaya di sini duit 100.000. Nah, siapa yang ngajarin batu? Pasti nambang terus itu Bang Arnold, pasti habis tahu triknya nambang terus. Sepul Bang Pan ganteng yang ngajarin batu. Selain pakai biji, ternyata pakai kelep pun bisa Bang Arnold. Pakai kelp pun bisa, selain pakai biji-biji ini, pakai kelp juga bisa. Jadi harganya sama kali ya. Oh iya, aku mau ini peningkatan, karena udah kaya aku tingkatin lah ya, bibit-bibitnya aku tingkatin. Nah, aku naikin level ini, kualitas produk daripati kelperek ngelag ya. Maksudnya ningkatin bibit gimana Bang? Ini di sini Bang Arnold. Museum lagi. Jadi nanti benih-benihnya kita tingkatin, nanti panennya langsung ke minimal perunggu. Jadi ini bibit-bibitku minimal perunggu ini. Itu rumah guguk Bang. Iya, di samping itu rumah guguk. Nah, tingkatkan kualitas produk ini ya. Jadi ini kan benihku udah level 1. Jadi tiap aku panen minimal itu kualitasnya perunggu, enggak kualitas biasa lagi. Nah, kalau aku tingkatin ke sini minimal perak, berarti panennya minimal perak.
Cari partikel hitam dapat dari mana? Emang nggak ada hitam? Ini perak ini, penganut. Perak bukan hitam ini. Ahok-ahok, nah iya perak. Kayunya aku taruh dulu deh. Tunggu 2 hari lagi aku balik lagi ke situ. Aku ke laut dulu. Bang, nggak tahu kenapa kok aku malas lag belakang ini. Waduh, kenapa tuh? Tapi emang gitu sih, kadang ada rasa bosan sih Bang Arnold. Kadang emang gitu lama-lama. Aku kalau pagi masih ini sih masih semangat live, cuman kalau malam, yang malam itu yang kadang malas live-nya. Emangnya kenapa malas penganut itu? Apa karena itu kayu keras? Emang nyari di mana? Kayu keras itu nyari di hutan. Nah, itu yang ayunya baring-baring gitu, nggak berdiri penganut. Jadi nyari kayu yang udah jatuh gitu, yang udah mati lah, pohon mati gitulah. Nyari kayunya dari pohon yang udah mati. Agak susah nyarinya. Nyarinya susah nyarinya. Coba aku browsing dulu deh ya. Coba aku browsing kayu emas. Kayu keras. Lama-lama berat bang, prosesorku nggak ngangkat jadi kayu. Iya sih. Kalau agak berat gitu emang gitu, Bang Anot kadang males. Oh, tersedia di tukang kayu, cuman harganya 150 dan peringkat kotanya harus B ya. Apalagi kemarin update lagi ya, kemarin update lagi juga itu.
Oh, kita bisa nyari di dalam gua, ternyata pengalaman kayu kerasnya bisa kita cari di dalam gua kalau aku browsing ini. Bentar, ini aku cari lagi nih. Di kawasan hutan yang lebih dalam katanya Pak Arnold, cuman harus menyelesaikan 14 persembahan dulu baru kebuka nanti. Jadi aku lebih fokus ke persembahan habis ini berarti ya. Harusnya lebih fokus ke persembahan. Ternyata gitu, harus menyelesaikan 14 persembahan. Nanti ada area baru yang terbuka. Nah, area itu lebih banyak kayunya nanti. Kalau tutorial ganteng, waduh, susah, nggak bisa itu. Harus apa? Dari lahir itu Bang Arnold lah. Ntar HPku habis baterainya. Pampan kerja di bidang apa kalau boleh tahu? Keuangan, di keuangan sih banget. Karena kan aku kuliahnya jurusan akuntansi, di keuangan kerjanya. Kayaknya Bang Pan ini orangnya tinggi, enggak, aku enggak terlalu tinggi malah ya. Enggak tinggi aku Bang Arnold, cuma 165 tinggiku. Lumayan keliling. Oh, dari tadi keliling dapat 100, waduh.
banyak juga itu. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sherly. Besok aku mancing aja deh ya. Mulai besok aku mancing-mancing. Tapi aku butuh kelet perak sih buat upgrade-upgrade itu. Jadi buat upgrade-upgrade bibit butuh banyak kelet perak. Lagi oke dapat 23, 18, wih. Banyak banget itu. Hoki ya. Lumayan lah itu ya. Bisa langsung terbang-terbang di sini. Belum di sini udah perak-perak sih. Kayaknya aku perlu muter lagi ke sini. Buat terbang ya, lumayan buat terbang-terbang. Biar Butum kuning nggak pamer-pamer nanti. Butum kuning nanti belum pamer. Oh, di sini udah perak nih ya, kelpnya udah perak. Mentalis penuh. Udah bersih di sini. Aku balik lagi sini, bersih-bersih lautan lagi di sini. Sebenarnya aku turunin. Udah 20, hampir jam 7 ya ini ya.
Apa tadi ya yang jam 00. Ya semua ya. Jam 00.20. Nggak sampai jam 7 nggak apa-apa lah ya, karena udah bisa berapa 5 menit lagi. Hubungan tambah di tempat itu. Kapas mahal banget ya, kapas. Sampai jam 8, wah ini lagi tiba-tiba datang dari tadi kemana. Sampai jam 7 aja ya, sampai jam 7 aja udah selesai lah ini makan. Malah bubuk ya. Udah deh, sampai sini dulu ya live hari ini ya. Lanjut besok lagi. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah give, yang udah bantu tap-tap, terima kasih banyak. Nah, Bang Obi juga ketiduran ya. Banyak yang ketiduran, terima kasih banyak. Gak apa-apa ketiduran, gak apa-apa. Selamat beraktivitas, selamat liburan, sehat-sehat selalu semuanya ya. Terima kasih banyak, bye-bye semuanya.